Nguli sik coy, nguli. Masuk. Ayo naik. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo aku adik anak desa, selalu ingat dua hal dari saya. Oke cuy, jadi di vlogku kali ini bersama Pak Deku. Ini ceritanya mau nguli dulu cuy. Anggul apa di ngode? Golek botoh. Golek botoh cuy. Nadi. Di binade ngerayun cuy. Binade, jadi ceritanya kayu. Ini jalan kaki cuy. Jalan kaki cuy. Jalan kaki. Perbukitan cuy. Olahraga. Kaki. Ken sehat. Ken sehat ya deh ya. Iya, ken sehat. Ini tebing-tebing semua cuy ini. Ya. Ini ceritanya mau cari batu. Bata coy, ini ceritanya jalan kaki cuy. Jadi soalnya jalan medannya sangat sulit banget seperti ini loh cuy. Ini pun dilewati roda 4 loh cuy. Bayangin kalau enggak bukan supernya handal. Mengerikan cuy. Pegunungan. Kawasan pegunungan. Di sana ada pohon pinus. Ini adalah salah satu mata pencaharian orang sini cuy. Nah, ini diambil getahnya. Disadap ya dengarannya di sini. Disadap. Sama dia nyadap ini tadi? Nyadap. Ini kira per kilo pira tadi? Ini deh. 3,5. Telus setengah per kilo. Telus setengah cuy. 3,500. 3,500 cuy. Jadi nanti di storein ke perhutani. Ngomong-ngomong lek jere mandore ini tiga apa tadi? Guntur rukem. Anu ini getah ngene. Iya. Ge apa? Guntur rukem ki gebano apa uji? Ki bahan kayak anu cuy, perekat cat. Seperti itu loh. Disadap. Udah besar. Wis munggah burung kan sur mau deh. Jadi ini ceritanya mau ngambil batu bata. Mantap guys. Deh. Nyapa kowe, Pak? Hah? Begal? Durung ana kapan marine iki, kok. Ayo. Arep golek bata iki. Ayo. Mantap guys. Cengkeh pun ada juga di sini sih. Bener-bener di sini pemandangannya. Di sini ada rumah loh cuy, di bawah ada rumah. Ini di atas ini jalan. Iya kan? Di situ ada rumah-rumah loh cuy, bayangan. Gila men. Ini aman, tidak ada yang namanya longsor atau apa di sini. Ini masjid.
Lah kuwi ngono kasur. Gersang banget di sini sih. Gersang banget. Oh, di bawah rumah, di bawah sana itu ada rumah-rumah. Wah. Benar-benar view-nya gitu loh. Ada yang bawa tas loh sih, bayangin. Mak kasur kan kata dia? Iya, suaranya. Gardu juga cuy di sini. Ono kentongane cuy. Nah. Kentongane juga cuy. Dung 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 dung. Kentong sik, kentong sik cuy. Dung 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 dung. Nah, biasanya ini digunakan warga sini itu biasanya buat kayak apa ya? Waktu ada gotong royong. Ditabuh seperti ini. Deng 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 deng, ayo wae gerakan. Wow, ini terke matanya. Ya ya ya, budal budal budal. Ayo budal budal. Wae karo mburi deh, aku tak mburi. Ya bosku. Hahaha. Ada orang ngeri mas jalan yang sampean mau nggak kena marah beti. Aduh, seperti ini. Oke, jadi ceritanya mau nguli dulu guys. Ini kita mau nguli. Mau nguli dulu cuy. Adian aja satu pakar cuy. Mau nguli dulu cuy. Benar-benar sopernya handal bro. Oh, 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 amazing boy. Oh, oh, jalannya kejadian yang sangat sulit, sopernya pun harus handal bro. Oke cuy, jadi alhamdulillah kita udah sampai. Nah ini yang posisi mau mengangkut. Wah, juragan botolnya yang ini guys. Ini produksi batu bata di kampung cuy. Obrok-obrok kesusahan. Sengket nanti deh, enak deh. Kene rono piye? Dapur telono iki kan. Telono ndi? Itu koi. Telono ndi? Siap, siap, siap. Piro Pak saya muni saiki? 100. Golek dijimuk dhewe ya. Yo. Rasanya gini. Saya akan foto guys. Batu batanya. Wah. Mantap deh. Nah, kalau ini sedino oleh pira mas ini mas? Pira ngewu ini. Patang ewu barang? Iya. Pengusaha sukses di kampung cuy. Pak Eko.
Piye siap diunggahne iki? Oke, jadi siap. Nguli dulu cuy, nguli. Eh, Dek. Selak awan kok. Oke, kita nguli dulu cuy. Nguli dulu. Kita nguli dulu. Nah, kita Jadi kita lanjutkan mulinya cuy. Jadi alhamdulillah bisa lah piro ya guys. 500-an soleh kan duduknya. 500-an lah lebih. Bisa lah 500-an cuy. Sambil olahraga cuy. Ben metu keringete barang. Aja mundur lagi HP ae. Kerja keras. Betul. Yus ngene iki cuy ning bisa cuy. Enggak tamu pojiwo cuy. Panas-panas dilakoni. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Kita lanjutkan dulu coy, ngudi coy. Jangan lupa pakai sarung tangan. Biar enggak kasar tangannya coy. Salaman wong ayu kan ya alusan ya. Tangannya halus men. Iya. Siap, kita lanjutkan ngudi coy. Kalau di kampung itu nguli itu satu hari itu kira kang nek wong nguli ning desa ya paling ora 70.000 cuy nguli di desa itu cuy. Itu dapat makan, dapat rokok bagi yang merokok, bagi yang merokok terus dapat mana kan minum. Itu pasti. Sore kok mulai kesel cuy. Nah. Oke cuy. Jadi mungkin sekedar aja untuk vlog kali ini. Jadi ceritanya ini membantu di rumah Pak Deku. Jadi mungkin sekedar aja untuk vlog kali ini. Jadi saya Adi Nadisa dan ini Masyur. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Jangan lupa like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Adi Anak Desa.